Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sukabumi menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten Sukabumi di aula rapat DPRD Kabupaten Sukabumi Jumat 1 Maret 2024. Rekapitulasi hasil penghitungan ini berlangsung selama 4 hari terhitung tanggal 1 sampai 4 Maret. Pembacaan hasil akan diawali dari Dapil 6, Dapil 5, Dapil 4, Dapil 3, Dapil 2, dan Dapil 1. Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Kasmin Bele menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu merupakan sebuah acara puncak pesta demokrasi pada tingkat kabupaten. Kasmin Bele menekankan agar semua pihak yang mengawal keberlangsungan rekapitulasi hasil tersebut dapat menjaga ketentraman dan ketertiban agar penghitungan ini dapat berjalan lancar. Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forkopimda, Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Kapolres Sukabumi, Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi, Kejaksaan Negeri, Ketua Partai Politik, dan Saksi Partai. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Aula Rapat DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.